Saingan Liga Hoki Wanita Malaysia 2018, pasukan hoki wanita Terengganu TLHT melakar kemenangan bergaya dalam perlawanan ketujuh Liga apabila membenam cabaran UiTM KPT dengan keputusan 4-1 di Stadium Hoki MBKT Batu Buruk, Kuala Terengganu. Babak pertama perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan kelihatan seimbang dan tiada jaringan dihasilkan. UiTM bagi menepun terlebih dahulu di depan menerusi jaringan gol padang oleh Nurfatin Dizana Muhammad Zaidi pada minit ke-33 pada suku kedua permainan apabila bijak mengelecek pertahanan TLHT untuk kedudukan 1-0. Tersentak dengan jaringan itu, TLHT menggandakan rasakan ke kubu lawan dan terpaksa menunggu pada suku keempat permainan untuk menemui gol penyamaan menerusi pukulan sudut penalti di minit ke-52 menerusi tolakan Juliani Muhammad Din. Seterusnya, gol kedua TLHT hadir lagi menerusi pukulan penalti pada minit ke-54 yang disempurnakan oleh Siti Nur Amarina untuk kedudukan 2-1. Pertahanan UiTM terus diuji. Seminit kemudian, gol ketiga TLHT hadir menerusi gol padang yang berjaya dijaringkan oleh Tuan Nur Hidayah Tuan Ismail untuk TLHT selesa di depan dengan 3-1. Menuju ke hujung permainan, TLHT terus menambah derita pelawat dengan gol keempat berpunca dari pukulan sudut penalti yang berjaya ditolak kemas oleh Nurul Najah Farhani Abdul Rashid memberi kemenangan 4-1 pasukannya ke atas UiTM. Kemenangan itu menyaksikan skuad TLHT berada di tangga ketiga Liga dengan mengumpul 14 mata.